sekarang kita sudah ada di sim tulip, dan ini kita langsung aja ke tombolnya ya. Di sini ada angka 3, berarti kamar liftnya sedang ada di lantai 3. Kebetulan saya di lantai 3. Kita langsung aja pencet tombol tujuan kita, mau ke atas apa mau ke bawah. Nah, karena saya mau ke lantai 1, berarti saya pencet tombol panah ke bawah ya. Nah, otomatis pintu liftnya terbuka. Sesudah di dalam, kita langsung ke pencet tombol lagi. Tujuannya kita ke lantai 1, pencet 1 dan tutup pintunya. Nah, kita tunggu aja sampai ke lantai tujuan. Sini ada indikatornya ya. Nah, kita ada di lantai 3, berarti menuju ke bawah. Ini lantai 2. Lantai 1 sudah sampai. Otomatis pintu langsung terbuka. Oke, gampang banget ya.